beberapa kali gagal membina hubungan rumah tangga, bukan berarti hal itu menghentikan Fifi dalam petualangan cintanya. Janda seksi satu ini kabarnya sudah memiliki pacar bule Australia. Bahkan Fifi sebenarnya ingin segera meresmikan pernikahannya ke jenjang pernikahan dengan cowok bulenya itu, meskipun keduanya kini terpisahkan jarak dan waktu. Mau dibawa kemana? Ya aku jalanin aja ya. Selama itu bahagia buat aku dan bahagia buat dia, dijalanin aja dulu gitu. Jadi kan semua itu jodoh, itu jodoh mau itu udah di tangan Allah. Jadi aku pasrah aja gitu. Kalau memang ternyata jodohnya bukan dia atau memang dia, ya jalanin aja, jadi hidup lebih santai. Ada kalanya aku memang meminta sama Allah supaya diberikan jodoh yang baik aja. Meski sudah mantap dengan hubungan kasihnya bersama pria bule itu, tapi sepertinya bayangan menikah masih jauh dari keinginan Fifi kala ini. Bahkan Fifi belum bertemu dengan keluarga besar sang pacar sebagai wujud keseriusan hubungan cinta mereka selama 1 tahun belakangan ini. Belum kesana. Enggak, kalau dia pernah ngomong waktu dia pernah waktu pertama kali kenal sama aku, dia udah ngomong sesahabat aku, dia bilang I wanna marry her, dia bilang gitu. Tapi ya nggak tahu, mungkin dia mabuk kali ngomong gitu. Ya kalau yang baik-baik diaminin aja. Siapa yang nggak mau serius? Setiap hubungan pasti pengen serius gitu. Tapi kemananya nanti ya itu terserah Allah gitu.